Jumpa lagi bersama Mimin. Kita akan kembali membahas tentang Vanessa Angel. Promosikan produk pemutih ketiak, netizen temukan kejanggalan di foto Vanessa Angel ini. Dilansir di tribunstyle.com. Sudah bukan hal baru lagi para artis menerima produk endorse dari beberapa pemilik online shop. Berbagai produk akan mereka posting dalam akun Instagram masing-masing. Mulai dari pakaian, produk kecantikan, makanan, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Vanessa Angel yang juga menerima produk endorse-nya. Kali ini, Vanessa kembali mempromosikan sebuah produk yang di-endorse-nya padanya. Dilansir tribunstyle.com dari akun Instagram @lamiscorner, Vanessa mempromosikan produk pemutih ketiak. Dalam foto tersebut, mantan tunangan Didi Mahardika ini terlihat mengenakan pakaian dengan model. Dalam foto tersebut, Vanessa Angel lebih memilih memakai tank top dan seksinya luar biasa. Vanessa pun berpose memamerkan ketiaknya. Vanessa mengangkat tangan kanannya untuk memamerkan ketiak sambil membawa produk yang di-endorse-nya padanya. Namun ternyata ada keanehan yang terlihat pada foto tersebut. Bagian ketiak Vanessa tampak jauh lebih putih dari warna kulit tubuhnya. Bahkan ketiak Vanessa sangat mulus tanpa ada lipatan. Terlihat jelas kalau ketiak Vanessa di foto tersebut sengaja diedit agar terlihat putih dan mulus. Saking kebangetan ngeditnya, ketiak Vanessa justru terlihat aneh di Instagram. Menyadari kejanggalan tersebut, Vanessa pun memilih untuk menonaktifkan kolom komentar postingannya. Para netizen melihat kejanggalan ini pun memberikan berbagai komentar mereka. Ketek tak berpori dan tak berlipat. Tangan kanan beda warna sama tangan kiri. Yang edit hebat, serasa gak punya ketek tuh si Vanessa. Mau dong diedit begindang? Iya, kok aneh kayak editan jadi belang ngeliatnya. Haha. Wah kagak obat ketek zaman sekarang kali sih sekarang pakai ketiak hilang. Haha. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya self and lovers? Tulis di kolom komentar ya, geng.